Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah soal di mana di sini sudah diketahui ada liter per menit, kemudian cc per detik, kemudian sentimeter kubik per jam, dan desimeter kuadrat per menit. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan satuan debit. Oke, kita cek satu-satu ya teman-teman. Di mana di sini ada liter per menit. Ya. Di mana untuk liter sendiri ini itu sama dengan desimeter pangkat 3 ya. Ini masuk ke dalam satuan volume ya. Kemudian untuk menit sendiri ini adalah satuan waktu. Sehingga ini benar ya teman-teman adalah satuan debit. Oke. Untuk liter per menit benar, kemudian untuk cc per detik. Ya, cc adalah sentimeter kubik ya teman-teman, atau bisa kita tulis juga dengan sentimeter pangkat 3 seperti ini. Per detik ya, dimana untuk sentimeter pangkat 3 ini juga satuan volume ya, kemudian untuk detik satuan waktu, sehingga ini benar ya teman-teman adalah satuan debit. Kita lanjut ke sentimeter per jam ya teman-teman, sentimeter kubik per jam. Oke, sentimeter kubik per jam ya. Oke, sentimeter ini adalah satuan volume ya teman-teman, karena pangkatnya 3, jam adalah satuan waktu. Sehingga ini benar ya teman-teman adalah satuan debit. Lanjut ke desimeter persegi per menit. Oke, di mana desimeter persegi ini bukan satuan volume ya teman-teman. Jadi ini bukan satuan volume. Kemudian ini adalah satuan waktu. Karena desimeter persegi bukan satuan volume, maka inilah yang bukan merupakan satuan debit. Jadi jawab yang tepat di sini yang bukan merupakan satuan debit adalah desimeter persegi per menit. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.